قال شيء الإمام أبو حامد حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي التوسي رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إن الحكمة sesungguhnya hikmah hikmah ini ilmu sesungguhnya ilmu itu tazidu dapat menambahkan asy-syarifa akan orang yang mulia syarafan menjadi mulia jadi kemuliaan di atas kemuliaan semakin mulia jadi orang yang belajar ilmu orang yang belajar ilmu bakalan jadi mulia ya. Makanya cita-citain dari sekarang mau gojek apa cari ilmu mau gojek atau cari ilmu kali mau gojek aja dulu mau gojek aja dulu ya. Jangan sampai ya. Atau mau jadi supervisor di pasar swalayan mau jagain toko orang usaha orang apa mau cari ilmu iya kalau cari ilmu nih tazidu syarifa syarafan akan menambahkan orang yang mulia kemuliaan mulia jadi cari kejarlah sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat itu ada dalilnya itu jelas cari yang begitu cari yang begitu jelas itu dalilnya Al-Quran kamu cita-citakan untuk itu mencita-citakan sesuatu yang dalil jelas dari Al-Quran masa gak mau masa mau berhenti ngaji mau berhenti pesantren mau ngapain mau gojek aja semua ya ini bukan turun pangkat lagi bukan nyembur ke jurang namanya cari ilmu sungguh-sungguh hakul yakin bakal mulia ilmu aja dah, rawatin ilmu aja rawatin nah, kalau orang dirawatin gimana rawatin pohonnya dirawatin berarti apa disiramin pupuknya dilihatin kayak begitu. Nah kalau ilmu kamu rawatin bagaimana? Pelajarin, hafalin, amalin. Namanya rawatin. Begitu. Jangan yang lain-lain. Jauhin maksiat. Jangan sampai berbuat maksiat. Jangan sampai berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat udah runtuh. Berbuat maksiat jadi runtuh.
wa tarfa'ul mamluka hatta yajlisa majalisal muluki. Ilmu itu dapat mengangkat raja, mengangkat budak sehingga dia duduk di majlis-majlis raja. Budak bisa jadi raja lantaran ilmu. Lantaran ilmu budak bisa jadi raja. Waqad nabbaha bihadza ala samratihi fid dunya, dan sungguh ia telah memperingati dengan ini atas buahnya di dunia. Ya, buahnya ilmu. Itu buahnya ilmu di dunia udah kayak begitu. Apa? Syarapan kemuliaan. Jadi mulia. Tapi orang yang enggak punya ilmu ya, sekarang belum kerasa. Dia masih punya babak. Ya makan sama babaknya, makan sama emaknya. Entar. Lepas dari orang tua, walaupun duitnya banyak, habis lama-lama duitnya. Dijajanin, dijualin bandanya, susah tinggalan. Tinggalan susahnya. Susah cari makan. Duit 20 ribu aja minjem. Oh. Jauh dari Allah begitu. Jangan jauh dari Allah. Wa ma'lumun, dan sudah diketahui, annal akhirata khairun wa abqa, bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua perkara, la takunani fi munafikin, yang enggak ada pada orang munafik. Apa? Husnu samtin, bagus perangai. Orang munafik perangainya enggak cakep, jelek. Baru-baru iya, tapi lama-lama enggak. Jadi dia enggak bisa istiqomah. Wala fikun fid din, enggak paham dalam agama orang munafik. Orang munafik enggak paham dalam agama. Jadi dia enggak paham dalam agama. Dalam polemik apa begitu ya, dia salah dalam menilai. Dia enggak pakai otaknya. Dia enggak pakai kecerdasannya. Yang dibela siapa? Yang dibela yang dekat sama dia. Yang dibela siapa? Yang dibela relasian dia. Yang dibela siapa? Yang dibela kerabatnya, keluarganya, padahal salah. Jadi yang dibela ahli ilmu yang mana? Yang ilmuwan, yang ilmuwan, yang ilmiah, yang masuk akal, itu yang dibela. Yang benar, itu yang dibela. Munafik enggak bisa begitu. Dia akan bela yang dekat sama dia. Dia akan bela yang suka manggil dia ceramah. Tapi yang ahli ilmu enggak. Walaupun kamu dekat sama saya, walaupun kamu ya, keluarga saya, kalau salah tetap salah. Kalau benar tetap benar. Jadi orang munafik enggak bisa tuh tegas begitu dia. Kalau ahli ilmu dia bisa tegas. Wala tasuk wala tasukan, dan janganlah engkau ragu fil hadisi, dalam hadis, lini faqini ba'din fuqa'i zamani. Bagi kemunafikan sebagian fuqaha zaman sekarang. Janganlah kamu ragukan pada hadis. Hadis maksudnya dalam pembicaraan bagi munafik sebagian ya fuqaha di zaman ini. Jadi di zaman ini banyak fuqaha, berarti fuqaha berarti kiai, berarti banyak kiai yang munafik, berarti
di zaman Imam Ghazali zaman ini, bagaimana zaman kita. Bagaimana zaman kita? Berarti ada kaitan yang di atas tuh. Jadi perhatiin aja, orang munafik nggak bisa ngomong yang benar, nggak bisa. Dia nggak bisa jujur. Dia akan berkata, dia akan belain siapa yang dekatnya, siapa yang ngempaninnya, ngempaninnya. Ya. Siapa yang menjadi relasinya, nah, orang munafik tuh. Kalau ahli ilmu enggak bisa. Qulil haqqo walau kana muran. Yang benar, benar, yang salah, salah. Benar karena Allah. Ya. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Begitu. Fa'innahu, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya ma'aroda tidaklah ia, tidaklah ia, tidaklah Nabi ma'aroda tidaklah, maka sesungguhnya Nabi ma'aroda tidaklah ia Nabi menghendaki dengannya al-fiqha fiqhi al-lazi, yang sunan tahu yang kau sangkakan dia. Wa sayati bayanu ma'nam fiqhi, akan datang nanti penjelasan makna fiqhi. Wa adana darajatil fiqhi, paling rendah derajat fiqhi. Paling rendah derajatnya, ya'lamu annal akhirata khairun minad dunya, dia tahu bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Ini paling rendah. Wa hadzil ma'rifatu, ini ma'rifat, ini pengetahuan, in shadaqat, jika benar, wa ghalabat, dan menang, barathu minan nifaqi war riya, maka pengetahuan itu dapat membebaskan dia dari sifat munafik dan riya. Wallahu a'lam bishawab.